Suara Surabaya. Halo, selamat sore, Bu. Iya, dengan? Saya Bu Yulis. Iya, Bu Yulis. Iya, saya mau melaporkan ini truk saya, kemungkinan itu dibawa lari sama supir. Karena dia harusnya balik ke pukul 2, sampai sekarang nggak balik. Ketika kita cek GPS, Bu, ini posisinya di tol Jombang Mojokerto Barat. Oke, sudah ada yang ngecek ke sana? Sudah mendekati rest area, Bu. Sudah ada yang cek ke sana, Ibu, ke tol Jombang? Belum, Bu. Ini kita menuju ke sana, tapi kan masih di belakang dia. Oh, oke. Gini-gini, positif thinkingnya mungkin ini sopirnya mau istirahat karena kan menuju ke rest area. Kita positif thinking dulu ya, Bu, ya. Oke. Okay. Kendaraan Ibu, truk apa, Bu? Truk Fuso, Bu. Truk Fuso, ya. Truk Fuso. Iya. Cabin oranye. Cabin oranye, baik. Bak terbuka polos warna merah. Bak terbuka polos warna merah. Nopolnya November. Iya. 9115. 9115. Uniform Queen. Uniform Queen, ya. Muatannya apa, Ibu? Kosong, Bu. Kosongan, karena udah ya? Habis bongkaran dari Driorejo. Oke. Harusnya dia balik dari Driorejo, harusnya dia balik ke Gempol, Bu. Harusnya balik ke Gempol. Iya. Tapi ke arah Jombang? Ke arah Jombang, naik tol panjang, Bu. Naik tol panjang. Sopir Anda ini warga mana ya, kalau boleh tahu, Bu? Warga mana ya? Magelang katanya, Bu. Warga Magelang. Baru hari ini bekerja? Baru hari ini kerja. Oke. Nomor teleponnya nggak bisa dihubungi? Nggak bisa, Bu. Tadi bisa sebentar, terus mati lagi. Waktu bisa sebentar itu dia bilang apa? Dia bilangnya katanya tersesat. Ah, oke. Baik. Tapi kayak terus habis itu dimatiin udah, Bu, handphonenya. Bagaimana tadi ceritanya Anda menghentikan truk ini, Pak? Ya, saya telah mendengar dari suara-suara saya. Kemudian saya sudah mendekat arah ke itu, ke rest area. Akhirnya saya masuk rest area, terusnya jalan, saya kejar. Saya berhentikan kira-kira ya 100 atau 200 meter dari rest area Jombang. 200 arah meter, ke Madiun. 200 meter dari rest area Jombang, arah Madiun. Ya, antara 100-200 meter lah. Tapi gimana, Pak, waktu Anda hentikan, bagaimana supirnya? Ada... Ya, kelihatannya dia menurut. Oh, ya. Bisa baik. Juga karena betul bingung, atau bisa juga... Saya kurang ngerti juga, nanti tunggu yang punya aja nanti. Ya, ya, yang baik. Punya kan lebih paham. Ini masih saya perlu nunggu, minta tolong untuk menunggu. Ya, saya tunggu di sini. Belum ada petugas ya, Pak, ya? Belum ada. Masih belum ada? Belum ada. Oke. Ya, Pak. Kami terima kasih ya, Pak Yulis, ya, sudah membantu...